Siapa ini? Ini salah satu pendana. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya Arif Mustafa, pengurus dari Imam Center. Tanggal hari ini, tanggal 23 Mei tahun 2020, kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan support, material, keuangan, tenaga, waktu, semuanya kepada kami yang sampai dengan saat ini kami melakukan program bagi-bagi sembako yang diperuntukkan untuk saudara-saudara kita juga yang saat ini sedang kesulitan karena kesulitan ekonomi akibat penutupan pandemi COVID-19 ini ya. Tapi alhamdulillah hari ini total paket yang kami distribusikan ada 75 paket dari total sekitar 350 paket. Tapi setelah Ramadan insya Allah kita akan continue. Dan alhamdulillah semua program berjalan lancar, terutama kalau bapak-bapak ibu-ibu lihat ada volunteer ya, ini mereka dedikasikan waktunya tiap hari, mereka harus prepare segala macam dan alhamdulillah ini semua kerja ikhlas dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Thank you, Nek. Kamu dulu, kamu tak? Ini pesanan nasi padangnya. Ini pesanan nasi padang. Loh, ya, gak mau, Mbak? Ngomong aja, gak mau, Mbak? Mau itu enggak? Mau lontai, Mbak? Hah? Mau lontai, Mbak? Bagus. Mau cepetan, Mbak? Mau gak, Shay? Gitu maksudnya. Mau gak, Shay? Mau, Shay. Masuk TV. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari terakhir di bulan suci Ramadan, hari ini hari ke-30. Bertepatan dengan hari ini juga kami dari pengurus Imam Center dan beberapa relawan sedang melakukan pendistribusian sembako etape terakhir. Jadi ini adalah etape ke-4, total pembagian sembako menurut data kami adalah sebanyak 350. Jadi bisa dihitung saja, kita sudah memberikan bantuan kepada 350 keluarga. Jadi dalam kesempatan ini pula, kami dari tim ekonomi kreatif banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membackup kegiatan ini. Ya, terutama sekali kepada Brother Sheriff, polisi kita yang menjadi donatur utama dalam kegiatan ini. Ya, Brother Sheriff sudah mengkoordinir dengan banyak pihak termasuk dari komunitas luar. Baru kami yang dari Imam memberi tambahan beberapa item yang kita masukkan ke dalam box. Jadi kegiatan ini sangat bersinergi dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia dan semua anggota jamaah kita yang terlibat maupun yang tidak terlibat. Ini ya, silahkan ya. Oh itu, enggak. Abang, are you on, Abang? Iya, Abang. Alhamdulillah. Buat ini, ngambil iftar di sini. Nanti besok kan datang kan? Iya. Besok datang. Iya. Baik-baik ya. Iya. Saya Yosi, salah satu volunteer di Imam Center. Hari ini tanggal 23, H-1, sehari sebelum Lebaran. Insya Allah ini adalah hari terakhir untuk pembagian sembako yang akan kita distribusikan untuk 75 orang. Dan sebagian besar sudah datang dan kami tetap masih menunggu sampai mereka datang untuk mengambil jatah paket sembakonya mereka. Alhamdulillah program ini berjalan lancar. Insya Allah semua bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hotel wala min mainan. Ada mutakhabbi wal qana'. This is for the iftar, brother. Iftar, yeah. Assalamu alaikum. This is now you are at Imam Center, located at 9100 Georgia Avenue. It is an Indonesian community, but it's not only limited to Indonesian people. It actually involves Indonesian, Somali people, Ethiopian people, and even an Egyptian guy like me. My name is Sharif. I work with Montgomery County Police Department. This is also my community. We are in the last month, last day of the month of Ramadan, the holy month of fasting. And we got lucky that an organization like Life USA, they sponsor a package deal to help out, you know, for everyone in need. This is a rough time during COVID-19 time, and we're thankful for any help that we can get. This is a great community. Tomorrow is a big festival, big Eid. Eid Mubarak to all if you're celebrating. And if you're not celebrating, understand that we still have a lot of work to do, and we need to work together in the future. Thank you. Thank you. Thank you. Nama saya Acong, saya di bagian Imam Central Social Service Department. Selama bulan Ramadan ini, setiap hari saya di masjid diperbantukan untuk memberi iftar dan sembako untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan saya juga diperbantukan di hal zakat untuk yang membutuhkan. Saya tidak merasa capek sama sekali, malah senang itu bisa pertama saya terkena furlough di kantor, jadi di rumah terus nggak kerja. Daripada bengong di rumah, kita bisa membagikan waktu kita untuk membantu orang, lebih bagus daripada di rumah saja. Dan niat saya memang untuk membantu. Ini mau kasih padang nih, lima ya. No, don't worry about me. Okay. And also you have oil. Okay. Everything. Thank you. And that's my business. Yeah. Nama saya Muhammad Yasin. Kami di sini sebagai volunteer imam, Imam Center. Kami tiap hari di sini walaupun lockdown, di sini tutup, gak ada orang datang sini. Tapi kami tetap datang ke sini untuk adzan, juga jaga kebersihan masjid. Dan alhamdulillah, selama bulan puasa ini kita juga bantu ngasih makanan sama jemaah imam dan juga yang membutuhkan. Juga jaga di sini sebagai tukang jaga parkir juga. Alhamdulillah, itu aja. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Imam untuk bantuan sembakonya, sangat bermanfaat bagi kami di sini dalam pandemik COVID-19 sekarang ini, dan semoga Allah memberikan berkah dan rahmat selalu. Amin. Assalamualaikum, saya Dini. Saya habis ngedrop makanan buat Imam. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat, barokah
di zaman COVID-19 ini. Mudah-mudahan semua sehat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Tuh hari ini saya delivery untuk teman-teman, membantu supaya lancar servisnya imam kepada jamaahnya. Jadi saya hanya membantu delivery kepada teman-teman selama bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya, servisnya memuaskan. Assalamualaikum, nama saya Sari dari Baltimore, Maryland. Ngambil sembako, alhamdulillah dapat dari Imam Center. Terus ini juga dapat makanan juga buat iftar, alhamdulillah. Terima kasih Imam Center, juga volunteer yang udah meluangkan waktunya untuk kita semua, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Yeah.